لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Alhamdulillah, setelah jeda sekian lama, pemerintah Indonesia kembali membuka izin perjalanan ibadah umrah dan salah satu penyelenggara yang berpartisipasi adalah kelompok bimbingan ibadah haji As-Sunnah atau KBIH. Alhamdulillah, pada hari Ahad 6 Maret 2022 sudah sampai pada titik persiapan keberangkatan dan insyaallah secara simbolis akan dilaksanakan pelepasan jemaah di depan masjid lingkungan Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok Timur. KBIH As-Sunnah memberikan fasilitas berupa penataran umroh, baju seragam, koper jinjingan, transport keberangkatan, dan hotel bintang 5 terdekat baik ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Keseluruhan jemaah yang ikut daftar dan berangkat dalam rombongan umroh pada bulan ini sebanyak 31 orang berasal dari berbagai daerah di Pulau Lombok. Penerbangan dari Lombok menuju Jakarta, kemudian dari Jakarta menuju ke kota Madinah. Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Ustadz Abdul Husni LC berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan selama perjalanan dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena kedepannya setelah sampai di lokasi akan melakukan ibadah yang intens dan berkelanjutan. Ya, harus tetap taat, harus tetap taat. Dengan demikian insya Allah aman kita berangkat, aman kita di sana, dan aman kita pulang insya Allah. Selalu taat kepada pemimpin kita dalam masalah niki bewaliul amar tegah. Ya, apalagi juga di sini banyak yang tua-tua niki masya Allah. Ini luar biasa nih ke anak-anaknya yang di rumah benar-benar berdoa kah la ilaha illallah. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka umroh kali ini berbeda dari umroh sebelumnya, di mana akan melalui proses karantina dan kesehatan akan ditinjau secara berkala. Harapannya proses karantina berjalan lancar. Pembimbing perjalanan ibadah umroh kali ini bersama Ustadz Sofyan Bafienzen. Ia menegaskan pentingnya seorang pemimpin dalam perjalanan safar merupakan kunci keberhasilan dan kelancaran perjalanan ibadah umroh. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mudir ma'had kita tadi, Hafizahullah Ta'ala, agar bapak-bapak dan ibu-ibu taat kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin ini demi kelancaran kita semua. Karena kalau ada yang tidak patuh, ini akan mempengaruhi yang lain. Jadi kita jangan hanya melihat kepentingan kita sendiri. Kita ini orang banyak, 31 orang. Kalau satu yang telat, maka yang lain juga akan terlantar. Jadi mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar patuh kepada pemimpin. Ibu-ibu juga nanti ada pemimpinnya, yaitu akan dipimpin oleh Ibu Aji. Seluruh staf dan pengurus KBIH As-Sunnah berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan pahala dan kelancaran ibadah di tanah suci. Perasaannya hari ini? Insya Allah gembira sekali. Gembira sekali ya. Yeah. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti lancar di sana. Alhamdulillah. Harapannya nanti di sana bagaimana nanti ibadahnya? Insya. Harapan saya supaya bagaimana supaya lancar ibadahnya. Tim Media Sunnah TV melaporkan.